Tiga pemain Kenya yang wajib diwaspadai timnas Indonesia andai kedua tim benar-benar bertemu di FIFA Matchday periode Maret tahun 2023. Siapa saja? Kenya digadang-gadang menjadi salah satu lawan timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday yang berlangsung 20-28 Maret tahun 2023. Dalam cuitan itu pula, disebutkan bahwa pertandingan melawan Kenya dan Burundi pada FIFA Matchday bulan ini akan dihelat di Indonesia. Duel melawan Kenya dan Burundi pun akan menjadi kesempatan apik bagi timnas Indonesia. Mengingat ranking keduanya yang ada di atas skuad besutan Shin Tae-yong tersebut, Kenya sendiri berada di peringkat 101 FIFA. Sedangkan Burundi berada 10 peringkat di atas timnas Indonesia, yakni di peringkat ke-141. Ranking Kenya yang tinggi ini tak lepas dari prestasinya dan juga banyaknya pemain bintang yang dimiliki tim berjuluk Harambee Stars itu. 1. Michael Olunga. Michael Olunga adalah penyerang andalan Kenya. Hal ini dibuktikan dengan 44 caps yang telah ia buat, dan 19 gol yang ia ciptakan bagi Harambee Stars. Selain itu, penyerang berusia 28 tahun itu punya jam terbang mumpuni, baik di kancah Eropa maupun di level Asia saat bermain di level klub. Kini ia bermain bagi tim papan atas Qatar, Al Duhail. Musim ini saja dirinya telah mencetak 11 gol dari 14 laga di kancah Liga, dan total telah mencetak 18 gol dari 17 laga di segala ajang. 2. Teddy Akumu. 3. Joseph Okumu. Joseph Okumu merupakan bek tengah milik timnas Kenya. Ia saat ini tercatat bermain di tim kasta teratas Belgia, yakni KAA Gent. Bek berusia 25 tahun ini menapaki karir yang berbeda dengan pemain Kenya lainnya, di mana ia sempat bermain di Amerika Serikat, sebelum berkiprah di Eropa. Kini dirinya pun telah membela Gent sejak 2021 lalu, dan menjadi andalan bagi klub tersebut baik di ajang Liga Belgia, maupun di kompetisi Eropa seperti Liga Eropa dan UEFA Conference League.